Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Babang Dika ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial membikin bunga dari kain ya. Membikin bunga dari kain. Ini sebenarnya banyak ya, banyak caranya untuk membikin ini ya. Tapi kan kemarin saya udah bikin. Tapi ini lain lagi modelnya ya. Ya oke, yang kita siapkan terutama bahan pensil dan ini ya, cetakan apa saja ya, mau gelas mau apa ya, bisa ya. Ini hanya untuk cetakan saja. Oke. Langsung aja kita ke penggambarannya ya. Oke. Kita gambar aja dulu ya seperti ini. Lab yang kita butuhkan sekitar berapa ya? 5 lembar kali ya. Ini kita cetak aja seperti ini ya. Kita cetak seperti ini, dibulatin ya. Sebulat mungkin. Kita bikin saja 5 lembar ya. 5 lembar kayak gini ya. Lalu kalau udah begini kita gunting ya. Kalau udah bentuknya bulat seperti ini, kita gunting menggunakan gunting ya. Ini hanya menggunakan jarum tangan saja ya, tidak perlu pakai mesin jahit. Ini bisa dilakukan di rumah ya Bu atau Bang. Ini bisa dilakukan di rumah ya, kreatif tangan. Kita butuhkan hanya 5 lembar ya. Yang ini bisa dicoba ya di rumah ya. Dan semoga bermanfaat video kali ini untuk teman-teman semua ya. Ini sangat mudah sekali, cukup dengan bahan seadanya ya. Ini kita ngambil bahan sisa-sisa ya, bahan potongan. Selanjutnya kita bikin lagi yang seperti ini. Ini kita bikin yang kecilnya ya, jadi lebarnya ini lebih kecil dari ini ya. Kita bikin yang kecilnya. Oke, kita bikin yang kecilnya, balik aja ini ya. Bikin yang kecilnya, kita samain ya, 5 lembar juga. Ini lumayan ya buat apa, ibu-ibu yang lagi nganggur di rumah bisa bikin kreatif seperti ini ya. Kita ini saja udah bisa. Ayo kepada teman-teman, jangan lupa klik comment, subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya teman-teman ya, biar teman-teman semua gak ketinggalan channel saya yang selanjutnya. Oke, sekali ya, mudah sekali. Ini nyetak ininya bisa menggunakan gelas ya atau bahan yang lainnya yang bulat gitu, hanya untuk cetakan saja ya. Gunting ya, ratain biar kelihatan buat
Oke, kan kepada teman-teman, kalau sudah cukup, ini 5 lembar, ini 5 lembar ya. Kita tinggal jahit aja pakai jarum tangan ya. Ini hanya begini saja. Ini seperti ini ya. Sekitarnya seperti ini. Kalau bisa ini lebih kecil lagi nih ya. Kita potong lagi nih biar lebih kecil, biar gak terlalu gede. Kita potong lagi ya, biar gak terlalu gede. Seperti ini, kita gunakan jarum ya, jarum sama tenang. Ini pendekannya masuk ke lagi ya. Oke, kita masukin tenangnya ya ke jarumnya. Ini hanya menggunakan selanjutnya kita ini lipat seperti ini, bagi dua ya, bagi dua, terus yang satunya lagi sama ya, lipat juga seperti ini, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke jahitannya ya. Kita jahit aja dari sini, dari ujung sini. Terus aja ya, jahit sampai ke sini, sampai ujung ketemu ujung lagi. Seperti ini ya, kita jahit lagi. We'll be right back.
sini, benang ujung sini kita tinggal tarik aja seperti ini. Ini udah mulai bentuk ya. Sebelah lagi kita tarik lagi. Seperti ini. Ini kalau udah begini kita tinggal iketin ya, ujung sama ujungnya iketin seperti ini. Ikat saja yang kencang ya. Oke, ini hasilnya ya, udah jadi, bagus kan ya. Ini seperti ini bisa ditempel di kerudung maupun baju ya. Oh ya, tengahnya kita bisa kasih mute ya atau apa aja ya. Pokoknya yang bulat, saya contohkan seperti ini ya. Kita kasih seperti ini itu tahu, tapi kita cari lagi atau seperti ini itu gimana. Ini lumayan ya hasilnya. Ini nempelin ini tinggal pakai jarum saja ya, jahit lagi pakai jarum ke sini tempelinnya. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bisa dicoba ya di rumah untuk teman-teman ya. Nanti kita nempelinnya jahit aja dari sini ya, ke baju atau ke kerudung ya. Oke, segitu saja video kali ini dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya teman-teman ya, biar nggak ketinggalan channel saya yang selanjutnya lagi. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah ya, yang melimpah. Dan semoga teman-teman dikasih kesehatan terus, amin. Sudah segitu saja dari saya video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.